بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد para hadirin dan para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Setelah sekian lama kita absen kita tidak bisa mengikuti kelanjutan pengajian Ihya Ulumuddin karena adanya virus COVID-19 ini. Maka pagi hari ini kita kembali membuka kembali dengan cara seperti ini kita mengikuti dengan cara zooming dengan harapan semoga insya Allah tidak mengurangi uh, keberkahan seperti apa yang selalu kita mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi seperti ini sebaiknya kita sering memanggil namanya dengan cara berselawat terhadapnya. Sebagaimana diingatkan kita dalam hadis Bukhari, barang siapa yang selalu memanggil namaku dengan penuh kerinduan kasih sayang, barang siapa yang selalu berselawat terhadapku, aku pasti tahu dan aku akan memberikan syafaat pembelaan di hari kiamat nanti akan datang beruntunglah kita yang mendapatkan karunia hidayah untuk senantiasa berselawat, ya, memuji dan memanggil nama-Nya. Karena betul-betul yang itu akan menjadi modal yang besar buat kita dalam rangka menghadapi hari yang yaumul azim, hari yang amat dahsyat dan hari yang amat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan kalau matahari tinggal satu jengkal di atas kepala, sehingga orang berenang di atas keringatnya masing-masing. Bagaimana tidak ngeri kalau kita akan ditayangkan seluruh perbuatan-perbuatan masa lampaunya, termasuk menayangkan yang paling rahasia yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Hanya Allah yang berhak mengerase, menghapus, Ya, rahasia itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa. Semoga doa kita kali ini memohon pertama kepada Allah agar virus yang menghantui diri kita, yang menghalangi kita untuk beraktivitas secara leluasa di muka alam ini, ia ya, membatasi diri kita untuk menjadi khalifah yang sempurna dan abid yang ideal. Semoga segera ditarik sehingga tidak mengganggu kita di dalam aktivitas kita. Yang kedua kita mohon semoga recovery apa-apa yang kerugian pernah kita alami dan sedang kita alami di balik peristiwa musibah ini segera ditemukan kembali. Semoga lebih cepat lebih baik dan yang ketiga semoga keimanan kita lebih bertambah setelah dicuci dengan musibah ini bukannya sebaliknya dan yang keempat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum almaghfurlah yang kitabnya selalu kita kaji ya Ulumuddin yaitu uh, Imam Al Ghazali senantiasa mendapatkan pahala jariahnya melalui kajian-kajian buku-buku yang pernah ia tulis. Dan kita pun yang mengkaji buku ini insya Allah kita mohon semoga Allah menjadikan kita nanti sebagai khusnul khatimah dijemput malaikat maut dalam keadaan tersenyum karena Allah telah mengampuni seluruh dosa kita dan insya Allah dijemput oleh para kekasihnya yang lain أرنا بقر أو لماء يوم جديد كأسه على هذه النية ولا كل نية صالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين <ه lemb> <تص> Bapak, Ibu, sekarang kita pindah kepada buku 2. Nah, kita akan masuk hal-hal yang sifatnya lebih sofistik ini. Ini intinya uh, Ihya Ulumuddin sebetulnya. Hari ini kita akan masuk pembahasan besar yaitu hakikat ikhlas. Ikhlas enak gampang diucapkan tapi amat sulit untuk kita amalkan. Jangankan mengamalkan, memahami hakikat ikhlas pun juga belum sepenuhnya kita dalam. Hari ini kita akan perkenalan hakikat ikhlas itu apa sebetulnya. Jangan-jangan kita salah alamat memahami ikhlas. Ikhlas itu bukan sekedar tulus ikhlas itu bukan sekedar melakukan sesuatu tanpa pamrih ikhlas itu bukan sekedar khusyuk ikhlas itu bukan sekedar di mulut ikhlas itu bukan sekedar di penampilan-penampilan fisik Ikhlas itu bukan sekedar di atas kertas. Kita mengikrarkan sesuatu yang ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya sekedar tanpa nama. Ikhlas itu bukan juga sekedar menyumbang, melakukan kebajikan dengan sembunyi, tidak diketahui orang lain. Ikhlas lebih dalam dari itu ialah mengupayakan suatu kebajikan yang dilakukan tangan kanan tapi tangan kiri pun tidak tahu apalagi istri suami anggota keluarga terdekat terlebih lagi orang banyak nah ikhlas ialah antara Allah dengan diri kita sendiri kalau ada terbetik sedikit pun ingat sesuatu selain Allah ketika kita melakukan kebajikan itu itu pertanda cacat keikhlasan itu misalnya wah kalau saya nanti menyumbang karpet di masjid ini pasti orang akan nyaman pasti orang akan tahu siapa penyumbangnya dan pasti orang akan mendoakan saya. Lebih dari itu, pasti juga orang akan mendukung saya dalam pemilihan pemilu kada yang akan datang. Kalau nanti saya sudah terpilih, pasti saya akan menjadi orang yang terkenal. Pasti keluar buku, gak aku pun juga akan terkenal. Lama-kelamaan, habislah pahalanya karpet itu. Kenapa? Karena hilang Tuhannya, yang muncul makhluk. Jangan menodai keikhlasan itu dengan menghadirkan sesuatu pamri selain Allah. Ya. Yang kita inginkan ikhlas itu seperti hadis Nabi, riwayat Ahmad. Satu saat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada malaikat, wahai para malaikat! Tidak lama lagi aku akan menciptakan pendatang baru, nanti yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Langsung malaikat menginterupsi, bertanya, "Ya Allah." di mana engkau akan tempatkan manusia itu di bumi planet bumi ini lalu sahabat mendongak Masya Allah bagaimana mungkin manusia yang lemah itu akan menghuni bola dunia yang goncangannya gila itu sekian ribu skala Richter sebelas skala Richter saja banyak gunungnya langsung petah langsung bola dunia itu berhenti berhenti bergoncang diam takjublah para malaikat Takjublah para malaikat. Alangkah hebatnya! Ya, alangkah dahsyatnya burung itu mampu membuat oh, bola dunia ini berhenti bergetar. Subhanallah, maka setelah itu oh, malaikat bertanya, "Ya Allah." Masih ada enggak yang lebih hebat daripada gunung? Gunung-gunung itu mampu mendiamkan bola dunia. Lalu Allah menjawab, "Oh, masih ada apa itu ya?" Allah, lalu Allah mengatakan kepada malaikat, "Yaitu, besi-besi itu mampu memindahkan gunung." Mampu meratakan gunung, malaikat langsung kaget. Masya Allah, alangkah hebatnya besi itu. Kerasnya besi itu mampu merobohkan, meruntuhkan, meratakan gunung. Kita lihat sekarang, kan? Bulldozer itu mampu meratakan gunung, eskavator itu memindahkan gunung, menimbun laut kita di Jakarta, Tanjung Priok itu sudah ditimbun tuh. Ada semacam pulau-pulau buatan. Dari mana itu? Gunung Jawa Barat. Sudah ada beberapa yang hilang. Pindah ke tengah laut. Menjadilah sebuah perumahan. Alangkah hebatnya besi itu. Bertanya malaikat, masih ada yang lebih hebat daripada besi ya Allah? Oh ada. Yaitu api. Api itu nanti mampu mencairkan, melelehkan besi. Subhanallah, kata malaikat, "Alangkah hebatnya besi itu! Mampu, apa? Langkah hebatnya api itu mampu menghancurkan besi." Kita lihat bagaimana hebatnya besi itu dicairkan oleh panas, suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan besi yang sangat keras. Takjublah para malaikat, dan malaikat mengatakan, "Masya Allah, ya Allah, masih ada enggak lebih hebat daripada besi dan daripada api? Oh, ada api itu. Itu bisa dipadamkan oleh air." Subhanallah, apa yang terjadi? Besi itu, apa api itu? Betul, bisa dipadamkan oleh api api itu bisa dipadamkan oleh air. Apa yang terjadi berikutnya? Malaikat takjub. Ya Allah, masih ada nggak lebih hebat daripada air yang bisa memadamkan api yang berkobar itu? Oh, ada. Air itu bisa diisap, bisa di, bisa menguap, diuapkan oleh udara. Kalau kita menjemur pakaian basah, tidak semua airnya jatuh ke bawah, tapi itu tersedot udara naik ke atas. Itu namanya penguapan. Alangkah hebatnya udara itu mampu mengisap cairan. Mengisap laut jadi awan, kemudian pindah ke suatu tempat dalam bentuk air hujan, ya kan? Alangkah hebatnya udara itu mampu mengisap, memindahkan air, menghilangkan air sekaligus. Coba kita lihat, Bapak. Ya. Bukanlah besarnya gunung itu yang hebat, bukan juga kerasnya besi itu yang hebat, bukanlah kobaran api itu yang hebat, dan bukan juga air itu yang hebat. Tapi kita lihat, justru kelembutan air mampu memadamkan api, justru kelembutan api mampu menghancurkan besi justru kerasnya api mampu memindahkan gunung. Nah, malaikat tidak berhenti sampai di situ. Ya Allah, masih ada nggak lebih hebat daripada udara yang mampu menghabiskan air, menguapkan air? Ada. Dan ini yang paling kuat. Penasaran malaikat. Apa itu ya Allah? Dijawab oleh Allah. Iyalah, orang yang melakukan kebaikan dengan tangan kanannya, tidak ketahuan tangan kirinya. Itulah yang disebut dengan hakikat ikhlas. Tangan kanan dan tangan kiri satu badan. Tetanggaan dalam satu badan. Tapi bayangkan ilustrasinya sangat bagus. Tangan kanan melakukan, tidak ketahuan tangan kiri. Apalagi istri, anak, apalagi orang lain. Itulah hakikat ikhlas. Jadi selama masih ada terbetik sedikit pun selain Allah ketika kita melakukan sesuatu, maka itu bukan disebut dengan hakikat ikhlas seperti yang kita bahas pada hari ini. Mari kita sadar, Bapak Ibu. Kalau ada terbetik, baik tersimpan dalam lubuk hati yang sangat dalam, apalagi kalau itu sudah terekspos, apalagi dalam bentuk iklan tertulis, maka hilanglah hakikat keikhlasan itu. Belajarlah ikhlas. Belajarlah hakikat ikhlas. Selama kita masih menikmati terima kasih, ada orang berterima kasih, oh terima kasih ya Anda membantu masjid kami, terima kasih ya Anda membantu anak kami beri beasiswa, terima kasih ya Anda mendoakan kami, terima kasih ya luar biasa bantuannya sedikit buat Bapak, tapi bagi kami besar artinya. Kalau kita menikmati pujian, terima kasihnya orang, pertanda cacatnya keikhlasan itu. Hati-hati di sini. Jangan sampai nanti kita ke akhirat itu menunggu penantian panjang, pahala-pahala yang kita pernah lakukan di dunia dengan asumsi angka-angkanya sudah sangat banyak tabungan akhirat saya. Tapi ternyata bahwa ember bocor nagi malaikat malaikat banyak pahala saya di dunia itu malah itu sumbangan saya miliar miliaran oh itu ini loh kamu bawa pakai ember bocor menetes semuanya sampai habis di sini nggak ada yang kamu dapat maksudnya ketika orang berterima kasih bangga lehernya panjang pindah ke satu tempat sebut-sebut lagi terima kasih banyak orang bangga semakin bangga kita akan perbuatan yang diketahui orang banyak, maka semakin habis pahala yang kita bawa ke akhirat. Hati-hati di sini. Jangan sampai kita hilang banyak di dunia, tapi tidak dapat apapun di akhirat. Inilah orang yang rugi. Jadi orang yang rugi ialah orang yang bekerja tidak ikhlas. Kalau orang bekerja dengan ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan keistimewaan di dunia dan juga keistimewaan di akhirat. Subhanallah. Nah, hakikat ikhlas. <tuh> Sesuatu yang bersih dari campuran yang mencampurinya dinamakan sesuatu yang murni. Air putih murni. Tapi kalau ada teh, ada kopi, ada coklat, atau mungkin juga ada garam, ada gula, masuk pada air itu, sekalipun warnanya tidak berubah, tapi itu tetap tidak murni. Menurut Imam Syafi'i, termasuk air mustakmal tidak murni lagi, kalau ada bekas percikan air wudhu masuk ke dalam ember sisa berwudhunya orang itu. Hati-hati. Menurut kita air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah juga rasanya, tapi sudah tidak murni lagi. Kenapa? Karena air mustakmal. Kita tidak pernah iklankan kok. Dan kita tidak pernah umumkan bahkan tanpa nama. Perbuatan-perbuatan kita itu, tapi dalam hatinya tersusun sebuah perencanaan. Hari ini, saya menyumbang sekian, ya pasti deh. Itu nanti akan pada akhirnya bocor, tapi bukan saya yang bocorin. Panitia masjidnya bocorkan, saya tidak pernah minta dibocorkan. Bahkan, saya katakan, tanpa nama, loh ya, tapi ketua panitia masjidnya itu mengumumkan yang punya tujuh ekor sapi besar ini siapa? Itu loh tetangga kita, tapi tidak mau disebutkan namanya. Oh iya. Lama kelamaan pada akhirnya orang tahu kan. Nah, itu tidak murni. Karena itu belajarlah melakukan sesuatu yang tidak ada yang tahu selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan membersihkan dan memurnikan itu dinamakanlah ikhlas. Kita berusaha memang berat itu. Bagaimana mungkin uang miliaran itu kita tanpa namakan kan? Jangankan satu miliar seratus ribu aja kita ingin diketahui kok. Uang hasil jerih payah kita bertahun-tahun nyumbang masa nggak diperkenalkan diketahui orang? Nah ini satu berat itu menjalankan keikhlasan itu. Tapi kalau orang mampu menyembunyikan kebaikannya kepada orang lain, tanpa ada yang mengetahui hanya Allah yang tahu, maka di mana ada keikhlasan seperti ini, di situ ada keajaiban yang akan muncul pada orang itu. Saya ulangi. Di mana ada keikhlasan sejati, di situ ada keajaiban besar. Sekali lagi saya ulangi. Di mana ada keajaiban sejati, di situ ada apa ya di mana ada keikhlasan sejati di situ ada keajaiban besar apa yang dimaksud keajaiban besar keajaiban itu sendiri suatu misteri tambah besar lagi itu luar biasa saya ingin berikan satu contoh keajaiban itu dalam masa pandemik seperti ini ekonomi marat apa morat marit ya. udah dalam keadaan suami di PHK Eh, tetangga rumah itu minta sewa rumahnya dibayar segera. Tidak mau kurang. Kalau enggak, pindah rumah. Hari yang sama, tiba-tiba orang tuanya juga nelpon. Sakit keras. Butuh obat untuk ditebus di apotek sekian. Anaknya merengek-rengek. Pak, hari Senin besok ini harus bayar SPP. Nunggak, kalau enggak, aku enggak bisa ujian. Dan itu artinya aku tidak naik kelas. Uh, kemana pinjam uang dalam era seperti sekarang? Perasaannya seperti jatuh tertimpa tangga diinjak perempuan hamil kembar empat gendut. Masya Allah. Karena dia modalnya pernah melakukan keikhlasan. Saya pasrah kepadaMu ya Allah mau saya mengeluh kemana lagi, aku tidak punya apa-apa dan aku juga tidak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang aku miliki hanya engkau. Hanya engkau yang bisa mengeluarkan aku dari benang kusut kehidupan yang dahsyat ini. Di atas sajadah tengah malam dia meringkih menangis, tidak terasa air matanya membasahi sajadahnya. Pada saat itulah Allah hadir membelai, mengusap kepalanya. Seolah-olah Allah mengatakan, siapa yang akan aku tolong kalau bukan orang seperti engkau, Mbak? Mas? Orang yang tersungkur di tengah malam memohon pertolongan kepada aku sementara orang lain pada ngorok. Apakah itu bukan prestasi yang harus aku hargai? Kecil itu persoalamu, Ya. Sekian banyak orang punya problem tapi hanya engkau yang tersungkur di tengah malam ini. memohon pertolonganku. Engkau lah yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan itu. Allahu akbar. Tahiyat kemudian assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Doa tengah malam ini aku panjatkan mau kemana hambamu memohon pertolongan. Hambamu tidak punya orang tua lagi. Hambamu tidak punya saudara. Hambamu tidak punya siapapun dan apapun yang kami bisa jual. Suami kami di PHK. Ibunda kami minta tebusan obat. Anak kami SPP-nya mau dibayar besok. Sementara tidak ada lagi yang bisa meminjamkan aku karena utang-utangku yang lainnya belum aku bayar. Saya pasrah kepadamu, ya Allah. Kami yakin engkau Tuhanku yang tidak pernah tidur dan mendengarkan semua doa yang sampai ke puncak. Inilah hambamu. Menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, terserah engkau, ya Allah. Kami sudah berusaha sekuat tenaga dengan suami. Tapi Kemampuan kami tidak ada. Kami siap menerima apapun kenyataan yang engkau berikan. Mau bayar apa menebus obat orang tua kami? Hambamu tidak punya uang. Terserah engkau nasib anak saya. Kami tidak kuat membayar SPP-nya. Terserah hambamu nanti mau nginap di mana. Kalau kami diusir oleh yang punya rumah kontrakan sepenuhnya saya serahkan diri kami kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. Sambil nangis. nggak tahu ada seperti cahaya melesat khutuat nuriyah di dalam pelupuknya. Seolah-olah hatinya menjadi kok tenang ya. Mama kok tenang padahal hari ini deadline. Ya, enggak tahu dalam keadaan bertiga, suami istri, anak, diam seribu bahasa, enggak tahu. Detik-detik menentukan ibundanya di kampung sakit perlu tebusan. Obat tidak ada uang. Sebentar lagi yang punya rumah akan nagih lagi, belum punya uang. Anaknya menerawang penglihatannya, "Aku akan ditinggalkan teman kelasku." gara-gara aku nggak bayar SPP. Sabar nak, kita sudah berusaha semuanya. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Ya, ini rumahnya Pak Ahmad. Oh iya. Oh. Siapa anda? Masa lupa? Siapa? Aku dulu pernah kos di rumah bapak. Dulu pernah ke Ramadan itu suka kasih eh apa itu buka puasa kurma kadang-kadang juga dikasih eh pisang, kadang-kadang juga diundang makan. Kadang-kadang juga diseberangkan sepiring kolak. Bagi kami tidak bisa saya lupakan, Bu. Oh itu ketika kita dulu masih kerja masih bapakmu masih kerja apa bu sekarang nggak ada bapakmu ini habis di PHK COVID nah terus gimana kok ibu sedih ya nggak apa-apa ya. alhamdulillah yang penting ibu sehat Ya, nak. kamu di mana dan siapa? Aku kan dulu di sini, tapi semenjak itu saya kuliah di Jepang. Ini true story. Alhamdulillah aku dokter, PhD di situ dan bekerja di situ. Sekarang aku dipindah ke Indonesia, memimpin divisi perusahaan Jepang. Ya, jadi gajinya tentu gaji Jepang tinggi kan. Lah ini ada sedikit amplop. Ya semoga ada manfaatnya. Tanda terima kasih saya dulu Bapak Ibu banyak sekali sama saya. Ya taruh di atas meja kan amplopnya kecil tipis. Dia nggak pernah nyangka apa isinya amplop itu disangkanya paling gua selembar kayak itu. Nggak mampu mengobati dahaga yang sedang kehausan berat. Ya. Akhirnya dia buka amplop itu. Apa isinya? Itu travel check. Travel check itu cuma satu lembar, tapi ada angkanya. Ya, 100 juta apa enggak salah? Telepon anak kosnya dulu. Apa enggak salah anak ini? Kok enggak apa-apa, Pak. -apa? Itu saya sudah niatkan kok. Sedikit artinya buat ibu bapak, tapi berat artinya buat aku. Ibu menempatkan diri sebagai pem, apa namanya pengganti orang tua saya. Ibu bapak menuntun kami bukan saja sekedar makanan itu. Ya. Malu ya Allah. Ternyata doa tengah malamku engkau jawab cash seperti sekarang ini. Kirim segera uang kepada ibunya, menebus obatnya. Senang adik-adiknya, saudaranya di sana itu dapat uang dari kakaknya di Jakarta. Nak, ya segera transfer bayar. Alhamdulillah girang anaknya bisa ikut ujian besoknya. Bayar dua bulan telat ini kita nggak bayar rumah kos. Pak Tumben, Pak, memang ada uang? Ada, Pak. Ya, insya Allah. Nah, bahkan masih ada untuk sisa makan sedikit bulan ini. Sujud syukurlah satu keluarga di hadapan Allahu Akbar. Itu contoh sebuah keajaiban. Keajaiban ialah tidak bisa dipecahkan oleh akal nggak masuk akal dalam posisi yang sangat butuh seperti itu, langit memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah lengah, dan Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan jeritan hambanya yang sedang butuh. Karena itu jika ingin mendapatkan keajaiban besar, Bapak, Ibu, para pemirsa, lakukanlah hakikat keikhlasan. Di mana ada keikhlasan puncak, di situ ada keajaiban besar. Tanpa keikhlasan, jangan pernah bermimpi akan mendapatkan keajaiban besar. Percayalah bahwa Tuhan itu ada. Percayalah bahwa doa yang dipanjatkan dengan kekuatan lahir batin, insya Allah akan diijabah Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga nanti secepatnya kita berjumpa secara fisik di masjid tercinta kita Masjid Istiqlal Jakarta. Bagi yang tidak sempat, tetaplah ikuti via Zoomin seperti ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.